Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebab saya harap semuanya sihat ya. So hari ini saya akan kongsikan bunga kertas jenis serai junjung. Yang ini sudah dikahwinkan ya, sudah dicantumkan dengan pelbagai warna. Dan bagaimana cara kita nak jadikan ia banyak warna tanpa dicantumkan. Jadi caranya mudah saja. Kita tanam dalam pasu 2 ke 3 ke 4 pokok macam ni lah saya buat. Ada sebenarnya ada 4 pokok dalam ni, warna merah, kuning, warna peach. Dah habis bunga dah habis berbunga. Bunga-bunga di pokok ni pun dah nak habis sebenarnya, dah nak gugur dah. Ada yang dah habis dah gugur. Kalau dia berbunga penuh macam ni lah. Okay. So paling mudah lah. Pada siapa yang buat cantuman tak berjaya tu, buat macam ni terus, lagi senang. Tapi kena cuba juga buat cantuman kena cuba. Okay, tengok ni ada empat batang anak pokok dalam satu pasu. Ada 4 jenis lah, kuning, merah, peach. Tanah ni pun dah kena gembur ni, nak kena letak baja, kena gembur, letak baja balik semula. Dan kena trim lah atas ni semua, sebab pucuk-pucuk dia semua dah habis berbunga ni, kena potong supaya dia rimbun dan berbunga kembali. Macam ni kena potong ni, bunga ni bunga dah gugur lah. Ok, semoga menjadi inspirasi dan idea kepada semua. Kalau susah sangat nak cantum, tak berjaya, buat macam ni. Satu pasu, letak 2-3 batang pokok. Senang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.